Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning friend. How are you today? I'm fine, thank you. And how about you? Hello, good morning. Hello, good morning. La 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 la. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu ceria, semangat. Baik anak-anakku, hari ini bertemu lagi bersama dengan Bunda Uti. Kita akan belajar dengan tema tanaman. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Hap, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk anak-anak semua, supaya lebih bersemangat, kita akan melakukan senam otak terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, Bunda akan cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Good job. Oke, mana jari jempolnya? Boleh diangkat ya jari jempolnya. Kemudian kita ganti dengan jari kelingking. Nah, seperti ini ya. Jempol kelingking, jempol kelingking. Oke, sekarang kita akan sambil bernyanyi. Bernyanyi lagu pelangi. Satu, dua, tiga. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Allah. Mudah bukan? Nah, nanti bisa anak-anakku mengulang lagi ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar dengan tema tanaman. Dengan subtema tanaman rimpang. Oke anak-anakku, siapa yang menciptakan tanaman? Betul sekali, Allah yang menciptakan tanaman. Ikan warna-warni, aneka tanaman. Siapa yang menciptakan? Allah. Gunung yang menjulang, lautan yang dalam. Siapa yang menciptakan? Allah. Langit yang membentang, jutaan bintang-bintang. Semua Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang kita sembah. Allah Maha Pencipta. Oke. Jadi tanaman rimpang itu banyak sekali loh anak-anak, ada banyak sekali macam-macamnya. Nah, Bunda akan menyebutkan beberapa contoh tanaman rimpang. Yang pertama ada jahe. J-A-H-E. Jahe. Nah, jahe itu memiliki aroma yang sangat tajam dan juga memiliki rasa yang sangat kuat. Jahe ini banyak digunakan untuk aneka jenis olahan makanan ataupun minuman. Nah, tanaman rimpang yang kedua yaitu kencur. Nah, kalau kencur ini bentuknya cenderung agak bulat dan ukurannya kecil. Kencur ini juga memiliki aroma yang sangat kuat. Nah, kencur ini banyak digunakan sebagai penambah rasa pada makanan.
Kemudian contoh tanaman rimpang yang ketiga adalah kunyit. Nah, kunyit ini bentuknya memanjang seperti menyerupai jari. Kemudian memiliki warna yang sangat khas yaitu kuning. Nah, makanya kunyit ini juga biasa digunakan sebagai pewarna alami untuk menambah warna kuning pada makanan atau minuman. Nah, kemudian contoh tanaman rimpang yang keempat adalah lengkuas, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai laos. Nah, kalau laos ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan jahe. Warnanya agak kemerah-merahan. Kemudian serat batangnya terlihat sangat jelas. Nah, itu tadi ya anak-anakku ya. Ada jahe, kencur, kunyit, dan lengkuas. Tapi tanaman rimpang tidak hanya empat yang Bunda sebutkan tadi, tapi masih banyak lagi tanaman rimpang yang lain yang anak-anak nanti bisa pelajari. Nah, tanaman rimpang tadi yang seperti Bunda Uti sebutkan tadi juga memiliki banyak sekali khasiat atau manfaat. Salah satunya, jika diolah menjadi makanan atau minuman bisa menambah daya tahan tubuh kita, jadi sangat bagus. Oke, itu tadi ya penjelasan tentang sedikit atau empat jenis tanaman rimpang. Oke anak-anakku, selanjutnya hari ini Bunda akan mengajak anak-anak bermain membuat sesuatu mainan. Nah, apa yang akan kita kerjakan? Silakan anak-anak boleh menyaksikan video atau penjelasan Bunda berikut ini. Let's make ladybug paper. Berikut alat dan bahannya yang perlu disiapkan. Langkah yang pertama, kita ambil kertas berbentuk lingkaran, kita lipat menjadi dua bagian. Setelah kita buka, akan terlihat garis tengahnya, kemudian kita gunting ya, sehingga menjadi dua kertas berbentuk setengah lingkaran. Setelah itu, kita akan membuat motif lingkaran pada kedua kertas setengah lingkaran. Nah, seperti ini ya anak-anak. Mudah bukan? Selanjutnya kita siapkan kertas karton yang berbentuk lingkaran dan juga lem. Kemudian kita lipat pada bagian atasnya. Kita lipat keduanya ya. Kita lipat sedikit pada bagian atasnya. Kemudian kita beri lem pada bagian atasnya. Kita beri lem secukupnya, lalu kita tempelkan di atas kertas karton yang berbentuk lingkaran. Nah, sehingga akan menjadi sayap. Kemudian kita ambil spidol, lalu kita akan menambahkan mata pada bagian atas. Kita gambar dua mata. Nah, seperti ini ya. Lalu kita siapkan kertas karton yang berbentuk persegi. Kita beri lem pada ujungnya, lalu kita tempelkan pada kertas karton yang berbentuk lingkaran. Kita beri lem lagi
sampai keenam kakinya tertempel. Nah, kita tekuk sedikit ya untuk kaki-kaki kepiknya. Sudah jadi kepiknya. Kemudian kita ambil stick es krim. Kita beri lem pada bagian atasnya saja ya. Kita beri lem sedikit. Lalu kita tempelkan pada bagian belakangnya. Alhamdulillah, kepik kita sudah jadi. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti anak-anakku setelah melihat video pembelajaran ini bisa mengerjakan tugas yang tadi Bunda Uti sudah jelaskan. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tepuk jari satu, tik tik. Tepuk jari dua, tik tik. Tepuk jari tiga, tik tik. Tepuk jari empat, tik tik. Tepuk jari lima, tik tik. Berbunyi semua. Ayo kawan, duduk rapi, kita siap berdoa. Before we close our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin. Baik anak-anak bunda yang soleh dan soleha, Bunda berpesan untuk selalu menjaga sholat lima waktu, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan selalu patuh kepada orang tua. Baik Bunda tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan, semua anak itu hebat.